Oke, kembali lagi bersama saya di sini di Soul Game, dan saya mau bagikan lagi ini spot farming lagi ya. Spot farming ini yang kedua, kemarin di Glassheim Culvert, dan sekarang kita coba di Cobalt ya. Ini di Cobalt ya, Court Forest. Jadi, nah ini sebenarnya ini juga bukan spot favoritnya guys. Spot favoritnya itu sebelah sana ya, cuman ada orang, lihat tuh. Lihat tuh ada orang ya. Cuman ya gak apa-apa ya, namanya spot favorit pasti pasti ada aja orang sih gitu. Jadi udah kita di sebelahnya. Ini kayaknya udah lumayan juga sih. Di sini kebagian 1 2 3 4 5 6 monster yang kena desperado, dan sisanya dari homing missile ya. Kalau hoki, nah tuh tadi kena homing missile mati ya. Gitu. Jadi kalau hoki ya bisa dapat 7 monster atau 8 monster, nah tuh. Jadi kan missile-nya 2, jadi ada 8 monster ya. Gitu, nah tuh ya, ada misil baru, ada misil tambahan. Jadi gitu, dan kita cek dulu equip saya di sini. Pakai equipment polosan, polos banget, gratis ya. Kalau ini saya dapat dari Komodo gitu. Kalian bisa main dulu Komodo dan nanti kalian bakal dapat equipment ancient equipment namanya gitu ya. Terus yaudah, buat equipment itu aja. Saya nggak pakai equipment saya di sini karena ya pakai ini aja udah mati gitu loh, jadi nggak perlu ya gitu. Terus buff, kalian bisa pakai buff. Misalkan kalian nggak bisa one hit, kalian bisa pakai buff ya. Yang pertama itu kalian bisa pakai dex, yang kedua pakai agi kalau kalian punya rune desperado ya. Karena agi itu buat naikin damage ya gitu, ntar buat naikin damage desperadonya ya. Bentar, mana sih? Nah ini pakai buff ini, terus pakai agi juga ya. Nih kenapa pakai agi? Yang ini ya maksudnya. Kenapa pakai agi? Nah kita cek rune saya nih guys. Rune mana rune? Nah, ini. Rune yang wajib kalian punya ya buat naikin apa namanya? Bukan naikin damage, naikin Zeni, pendapatan Zeni itu ya ini homing missile. Jadi ada misil tambahan, ada dua ya kalau stat yang ketiga kebuka gitu. Jadi ada dua tambahan misil buat ngekill monster ya gitu. Jadi kalian yang harusnya cuma ngekill 6 monster jadi 8 monster ya. Ini wajib banget kalian punya ya. Tuh, terus buat naikin damage desperadonya kalian perlu ini. Nah ini tadi yang saya bilang agi ya nih. Jadi bakal naikin desperado ya setiap poin agi gitu. Jadi kalian bisa pakai agi juga. Ya udah, ini penting juga nih tuh. Oke, jadi itu equipnya. Udah, equipnya ini polosan. Cuman kalau kalian mau hunting Zeni, kalian lebih baik punya mimic card deh. Nah ini punya mimic card karena ada 3% chance buat dapetin 8 Zeni gitu ya. Itu ini penting banget. Lihat nih, di sini ada muncul ya nih, get 9 Zeni, get 7 Zeni, get 9 Zeni, itu lumayan gitu ya. Nih kalau kalian cek di sini juga saya punya 4% chance to get 8 extra Zeni, 8. Terus di sini juga ada Zeni drop from killing monster 1% ya gitu. Jadi kalian cari aja yang efeknya buat dapetin Zeni lebih banyak gitu. Udah. Jadi itu buat equipnya, buat Aesir-nya, buat naikin damage kalian fokus ke desperado aja. Sama yang wajib kalian naikin itu ini reload ya. Reload unlimited. Jadi desperado kan pakai peluru. Jadi kalau kalian buka reload unlimited, kalian habis reload itu kalau 4-4-nya kalian buka itu 6 detik kalian pakai desperado itu enggak ngurangin apa namanya peluru gitu. Terus di sini kalian juga wajib punya atau wajib naikin desperado damage buat naikin damage desperado kalian ya. Dream Bolt. Nah ini desperado strider. Ini wajib banget ya, ada 6 apa namanya titik di sini, 5% jadi 30%. Dah itu aja yang perlu, equipnya nggak perlu bagus-bagus. Jadi itu aja ya. Kalian bisa one hit. Oh ya, kalau kalian punya, wah kalau kalian baru main sih telat ya nggak punya ikan koi ini ya. Tapi kalau kalian punya, ini juga buat nambahin Zeni juga ya gitu. Jadi buat ningkatin pendapatan Zeni kalian gitu. Kalau nggak punya ya udah nggak apa-apa. Jadi udah itu, terus kita cek Zeni saya berapa sekarang, 115060. Jadi saya mau hunting 15 menit, nanti sehari kan dapat 540 stamina ya sama
dengerin lagu juga. Jadi nanti kita kaliin aja gitu ya, kalau 15 menit berapa, kalau 540 berapa gitu. Jadi biar hemat waktu juga, kita catat dulu deh Zeninya berapa. 115060 ya. Oke, 115060. Kita lebih ke raw Zeninya gitu. Zeninya berapa sih dapatnya gitu ya. Yaudah, kita hunting dulu aja. Di sini saya pakai Meteor Chains. Kita cek sekarang stamina saya berapa CT-nya. 62 ya. Berarti nanti ketemu lagi di CT 77 ya. Tambah 15 kan. Tambah 15 jadi 77. Oke, nah kita coba hunting. Ini diam, dah kita coba hunting ya. Dah kita ketemu lagi nanti di CT 77. Oke, sudah 77. Kalau kalian cek di sini CT-nya sudah 77, bahkan lebih ya. Enggak, ini tadi 77 kok. Tenang guys, tadi ini 77, cuman lebih kayaknya enggak sampai 1 menit ya. Cuman di sini tulisannya 77. Enggak apa-apa deh. Tulisannya 78 ya. Kita anggap 77 lah gitu ya. Kita cek di sini Zeninya dapat berapa. 115127 ya. Kita kurangi sama yang tadi. Kurangi 115127. 67.000. 67.000 ya guys. Nah, 67.000 kan 15 menit. Jadi kita kaliin 36, kan sehari itu dapat 540 ya. Sedangkan 540 dibagi 15 itu 36. Jadi kalau 540 combat time itu berapa ya? 67.000 dikali 36. 2,4 juta. Jadi selisihnya enggak terlalu banyak ya sama yang kemarin. Kemarin kan di Culvert tuh, di Culvert dia dapatnya 2,3. Itu pun bukan di spot utama ya gitu. Kalau di spot utama pasti saya yakin lebih banyak. Nah, di sini dapatnya 2,4 juta Zeni ya gitu. Kalau 540 apa namanya CT gitu. Juga kita cek itemnya, abyssal flower dapat berapa. Kita cek abyss flower 397. Oh, lumayan banyak nih, dari 313 jadi 397 ya, dapat 80 biji. Lumayan, ini lumayan banyak ya, berarti ya gampang nih dropnya tuh. Terus satu lagi scalebone. Nah, ini pasti dikit nih. Oh, lumayan banyak juga sih. Ini dari 35 jadi 59 guys. Lumayan banyak juga ya. Sama item yang kemarin yang di Culvert ya, itu banyakan ini sih, jauh ya gitu. Nah, mungkin kalau ditambah-tambah raw itu bisa 3 juta, 3,5 juta lah mungkin ya gitu. Jadi itu pendapatan Zeninya ya di spot ini gitu. Sebenarnya ada spot favorit sih sebelah sana guys gitu. Cuman ada orang ya, nggak tahu deh, banyakan di sini atau di sana ya. Gimana caranya kalian bisa lebih banyak kena monsternya gitu ya gitu. Kalau di sini saya kan kena berapa doang nih. Set. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya gitu. Sisanya dari misil gitu. Kalau misilnya agak keluar ya udah gitu. Nah, ini cuman 6 monster doang ya kenanya ya gitu, kecuali tambahan misil. Dapatnya lumayan 2,4 juta gitu ya. Oke, jadi itu aja videonya. Saya udah tes di sini, di mana nih, Core Forest. Kalian bisa kesini aja buat raw Zeninya, lumayan gitu. Sama item-itemnya juga lebih banyak ini sih dropnya ya, daripada kemarin di Culvert ya gitu. Cuman yang di Culvert kemarin bukan spot favorit gitu loh. Udah, makasih yang udah nonton. Kita next ketemu lagi di spot lainnya juga ya gitu. Makasih yang udah nonton. Bye bye.